Buat kalian yang ingin top up, jangan lupa top up game kalian di sini, D2C official. Jangan lupa pakai kode Dani D2C supaya dapat potongan 30%. Top up cepat, aman, mudah, terpercaya. Tunggu apa lagi? Top up game kalian di sini ya. 100% service guaranteed. Oke, let's go. Gaskan aja, cuy. Hai semua, balik sama gua. Kali ini gua lagi main game Hexamcook, cuy ya. Game Edel yang baru untuk saat ini, dan banyak banget orang kemarin kayak nanya-nanya, "Bang, lo gak main Hexamcook?" Nah, ini Hexamcook, Bang ya. Ini main di server IN105. Ya, tau lah ya nickname Atalia, masa lu gak tahu sih. Dan ini lanjutan konten yang tadi. Jadi tadi gua ada gacha di tiket kuning sekitar 400 tiket. Kalau kalian nonton konten itu harusnya kalian tahu gua dapat apa aja di 400 tiket itu. Dan sekarang gua akan lanjutin ke tiket merahnya, tapi karena ini ada tiket kuning 33, kita habisin dulu deh tiket kuningnya. Oke, let's go. Kita habisin dulu tiket kuningnya baru kita ke tiket merah. Karena di konten ini lebih ke arahnya ke tiket merah kita aliin ya. Bukan tiket kuning lagi. Tapi sekalian lah gitu. Oke. Udah, ini angkanya hilangin satu deh. Gua nggak suka dengan angka 3 ya. Angka 1 gua nggak apa-apa deh. Oke, let's go. Kita langsung ke faction nih, cuy ya. Jadi di game ini kalau kalian baru main game ini masih bingung, Bang, itu art tiket warna merah tuh apa, Bang? Nah. Jadi tiket warna merah itu adalah tiket dimana kalian gacha, namanya kalau di game lain yang ada dinasi itu namanya faction, cuy. Faction ya. Jadi kalian gacha di faction, kalian di sini bisa milih. Di sini ada 4 faction, kayak gua menyebutnya dulu apa ya? Kayak tempat fraksi gitu bilangnya. Di sini ada way. Air itu way, ada ijo di mana itu namanya su fraksinya, dan ada wu, wu itu api, dan sini ada war. Kalau di sini ada war. Kalau di game Edel Dynasty itu ada 2 makan, ada like sama yang dark. Yang like ini yang god biasanya. Entah god Jilong, god Liu Bei, god Suguliang biasanya. Kalau di sini enggak ada. Satunya evil, evil Guan Yu, evil Liu Bei gitu. Evil Zhang Liao misalnya. Evil Gojia. Nah, kok biasanya kalau di Edel Dynasty itu, kalau di sini enggak ada. Dia cuma war gitu. War tambah tek, war tek. Ya udah, kita gacha di sini. Karena gua main hero mahal ya, jadi ini bukan ya bukan akun F2P, jadi gua nggak akan main di Wei Su Wu ya. Mungkin kalian pasti ada yang main di Wei Su dan itu mungkin kalau jadi bagus. Su ini nggak kalah bagus, di Wei juga bagus. Ketika dapat timnya bagus, Su juga bagus. Bahkan Wu pun bagus kalau dapat timnya dan lu ngerti cara mainnya. Ya udah, karena ini gua mainnya bukan di akun F2P, gua akan all-in di sini ya, di war. Siapa tahu dapat lubu banyak. Jauh Chan, Kugo, apa Hutau, Gojek kayaknya nggak ada sih. Ya udah, kita coba dengan animasi dulu. Gue pengen lihat kayak apa sih animasinya. Coba listku. Waduh, animasi gini doang. Gacha apa animasi begitu? Cuma dapet satu bahan untuk up. Nggak ada animasi ya? Coba lagi. Wah, Macang udah hari kedua. Udah hari kedua ya. Wow my god, cepet banget tuh. Udah hari kedua, Bang. Oke, udah ya. Udah hari kedua. Berarti game ini reset tuh jam 12 si malam ya, bukan siang, malam nih. Jam 12 malam ingetin resetnya. Berarti kita harus daily tuh jam 12 ke bawah, harus daily. Gua enggak tahu daily udah kelar semua belum tadi tuh. Gua sempat kelar-kelarin fitur sih. Oke, di sini dapat Wanso lagi. Legion, ah, apaan tuh? Dapatnya Yuanso lagi. Dan nggak tau kenapa di sini gambarnya Yuanso ya, apa yang sebagus itu Yuanso? Dapatnya dia. Oh, Diao Chan, nice one. Dapat Diao Chan, men. Tadi gacha di situ tiket kuning nggak ada dapat Diao Chan satu pun nggak ada ya, kosong bener-bener. Dan ini dapat fragmen juga. Fragmen ini bisa dipakai random. Siapa tahu dapat lubu ya, nggak tahu. Diao Chan oke lah. Dapat dupenya, masih ada 69 tiket lagi. Cot. Nggak dapat. Lagi. Nothing. Susah juga ya. Wah, kacau, susah juga, Bang. Lagi-lagi. Masih ada 59. Nothing. Wah, gila keras juga ya. Lagi. Fragmen, fragmen doang.
Shit, bang, yang bener aja lu. Lagi. Wow. Gua tutup dulu. Agak-agak ngeri nih. Bentar bang ya, coba gua klaim-klaim dulu. Dapat, oh dapat diocon lagi. Oke, bagus, bagus. Makin banyak makin bagus. Dapat diocon lagi. Great. Apa ini? Nanti bang ya, bintang 1, bintang 5 nanti bang. Ya kalau bisa ya kasih bin. Gua kasih bintang 5 kalau gacanya hoki. Lu kasih gua gacha busuk, gua kacau lu. Siap-siap aja. Kak bang, gua nggak ngancem. Mana ada gua ngancem. Canda aja itu, developer. Canda, gua bercanda. Gak mungkin kan bintang 1. Free. Dapat apa free-nya? Wah, kok gak dapat apa-apa gua free. Freeatin. Nge-lag ya game-nya? Wah kacau lu. Apa itu? Wah bahan doang. Come on, mana? Lubunya mana coy? Wah kacau. Gak dapat lubu ya. Dapat Jochan tadi ya. Lubu dong, lubu, lubu. Wah kacau lubunya mulai. Lubunya belum dapat lagi. Mana yang dapat lubu nih? Ayo dong, lubu, lubu, lubu dong. Halo developer, lubunya mana lah? Wah kacau lu, gak kasih lubu. Wah, bahan lagi. Susahnya nyari lubu ya. Coba 4 kali deh. 1, 2. Enggak, 2 kali lagi. Sekali lagi. Gak dapet. 5. Diocan lagi. Oh. Kok gitu? Diocan lagi. Ada apa dengan Diocan? Cakep sih. Apalagi posisi yang tadi gak bawa kostum ya. Wih. Kacau coy, hadap belakang Diocan. Mantep banget. Cebret lubu. Malah ungu. Lubu dong. Sisa 10 tiketnya lu. Kacau lu. Wah gak ada. Gak ada lubu satupun. Lagi. Terakhir ya. Wah Yuansu lagi. Nothing lubu. Kita habisin 80 tiket merah. Kurang lebih Diocan dapet, Yuansu dapet, lubu gak ada. Lubu bener-bener gak ada. Lubu susah banget. Gile. Lubu nothing bang ya. Yuansu. Dan sini udah bisa tuker nih kayaknya. Oh belum, belum. Belum bisa, belum bisa. Belum bisa tuker, jadi nanti aja nyantai lah. Kita akan beli lagi kayaknya tiket merah di sini ya. Oke, let's go, kita beli lagi. Nggak usah ini, kita lanjut aja konten ini. Kita akan gacha lagi. Ntar gue repes-repes dulu ya. Oh, ini nggak bisa direpes nih, gini mah. Ini mah tiket harian ya. Sabar-sabar. Wah, kacau, kacau. Pancing satu-satu terus. Oke, nanti sabar. Ini diamondnya gue akan beli ke situ. Karena setahu gue, diamond itu gold ingot. Paling worth it adalah beli tiket merah, bang ya. Karena kalian kalau mau main fraksi war itu nggak bisa main pakai yang demonnya dipakai gacha yang biasa, itu karena akan rugi bang, rugi. Jadi demon tuh akan dipakai ke ya itu yang tadi bang, fraksi gachanya. Nah, ini beli tiket arena nih, apa ya? Ini al, cobain gua beli deh al. Siapa tahu dapat war. Bisa gua up tiket merah selalu dibeli di sini kalau demonnya banyak. Jangan lupa gak boleh tinggalin karena lu akan rugi sih kalau lu tinggalin. Ini al juga akan gua ambil, tapi mahal ini masih ibu ya, ambil gak ya? Coba ambil dulu dah, gua takut gua butuh bahan nanti dan gua buka keluar fraksi war bintang 4. Oke sih. Gak dapet. Ini wuh gak usah. Ini merah beli. Kuning juga beli. Jangan itu. Tiket arena pakai silver beli lah jelas. Su lagi gak usah deh. Sabar ya bang ya. Gue lagi ngonten juga. Jadi gue gak belum bisa baca. Ini chat live chat. Sabar. Oke, ini tiket merahnya. Kita lanjutin nanti habis ini gacha lagi. Sabar aja gua refresh-refresh dulu. Di sini gua lihat dulu yang bisa perlu gua beli nih. Karena refresh ini sehari dibatasin ya.
Ketika lo nggak beli dan lo reinvest tuh nggak akan balik lagi tuh. Ada limitnya dia. Ketika limit itu harus nunggu ini, wah bener-bener lama bang. Nah ini nggak apa-apa silver ini kayaknya bisa dicari deh nanti. Nah tiket merah nggak boleh lepas nih, harus dibeli. Ini wuh nggak usah, gue nggak butuh juga. Gue butuhnya yang al. Arena pakai diamond, oke udah max, udah max. Arena market nanti dulu. Situ nggak bisa dipapain, di sini udah nggak bisa dipapain lagi. Ya cuma 88. Cuma 88, apa kita harus top up dulu ya? Udah terakhir lah ya ini. Gua nggak mau asal beli-beli dulu soalnya. Gua harus yakin dulu mau yang mana mau dibeli soalnya ini game. Ya begitu, gue sih main eliminasi, cuman ya kita harus perhatiin shopnya di game ini. 1 ST top up, rebate, rebate apa sih? Di sini juga masih ada banyak itu belum gue buka, masih nyanti. Karena gue coba gacha dulu. Jadi sisanya itu nanti bisa pakai pack-pack kayak begitu dan ini tadi. Ini ketinggalan ya tadi ya. Wah, berarti belum daily, belum sempat daily gua kelarin dan udah reset gitu. Jadi gua beli dan ini enggak boleh skip ini. Nah, ini Bang ya, ketika lo daily-nya ketinggalan lo akan rugi sekitar gold berapa? 20 kali 3 lumayan nih. Yang kayak daily itu enggak boleh. Eh, enggak sih. 20 itu semua ya. Wah, lumayan sih ini. Kampret ketinggalan tadi kita daily, enggak boleh di... Wah, kacau sih. Gue juga nggak tahu ternyata reset jam 12 malam ya. Gue pikir siang. Kasihkan gacha boy, dapat lagi sini. Oke. Kenyang banget. Udah kenyang sini, GG sini mah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi pelajaran aja jam 12 berarti harus gue kelarin dulu dailynya. Eh jam 12, jam 12 malam ke bawah. Nggak boleh jam 12 udah reset karena ini udah masuk hari kedua. Kita lanjut gacha lagi. Ya udah gacha lagi deh. Ini gua nggak pernah pakai ini tapi poinnya dikit ya, ini nggak usah lah. Faction lagi deh, cuma 8 ya. Mahal banget gue, Bu. Ya mahal. Bentar bang ya. Oh gak ada. Ah salah anjir. Wah goblok, salah cok, malah gua gacha di UE bego. Salah pencet anjir. Harus diperhatiin tuh gacha situ, nggak bisa pencet gini. Di UE gua gacha 5 tiket, kocak. Kocak, kocak. Coba ini. Wah lama-lama emang main susi jangan gue kacau. Nah ya udah bang, gitu aja bang. Itu kurang lebih tadi habis berapa tiket? 80 lebih. Dan ya begitulah. Dikit dapatnya ya udahlah enter cuy ya. Lubunya susah dapat di itu. Tiket merah susah banget dapat di Ocean banyak ya. Ya udah selesai selesai selesai. Nanti mungkin di next konten akan ya mungkin kalau mau gacha lagi atau nge-up sesuatu atau gua ngasih lihat gameplay di fitur apa. Di next konten deh. Ente ente.